Harmonisasi dalam keberagaman menjadi tema pada peringatan Hari Jadi Kota Batam yang ke-188 tahun. Hal tersebut disampaikan oleh Wali Kota Batam Muhammad Rudi saat membuka kegiatan pawai budaya di Dataran Engku Putri Batam, Senin 18 Desember. Rudi menjelaskan pawai budaya yang digelar kali ini untuk menunjukkan bahwa masyarakat Batam sangat beragam akan suku dan agama, di mana menyatukan keberagaman dalam satu budaya menjadi ciri khas kota di perbatasan ini yang hidup rukun dan saling bergenggam tangan membangun perekonomian daerah lebih baik. Lanjut Rudi, Melayu sebagai payung negeri di Kota Batam, namun di bawahnya dihiasi banyak paguyuban yang tersebar dari seluruh penjuru tanah air, sehingga menjadikan Kota Batam milik bersama semua kalangan. Selain itu, pawai budaya harmonisasi dalam keberagaman ini pertama kalinya digelar sejak penetapan Hari Jadi Batam beberapa tahun silam. 188, saya coba menyatukan semua bahwa kita adalah satu, meskipun kita datang dari seluruh Indonesia, mau dari timur, barat, utara, selatan, tapi kita adalah satu Kota Batam. Maka ini pesan yang mau saya titipkan sebetulnya kepada masyarakat, ayo kita bersatu, tak usah lagi kita bergaduh, mencari kesalahan orang, menggali sana, menggali sini, tapi kita bersatu. Tak hanya pawai budaya yang menyemarakan peringatan HUT Kota Batam, penyelenggaraan Batam International Culture Carnival yang mewarnai Hari Jadi Kota Bandar Tuah Madani tersebut dan membuat decak kagum ribuan masyarakat dan wisatawan asing yang menyaksikan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Pradana Putra, Kantor Berita Antara mewartakan.